mati-matian bikin kedakian. Kali ini masih di kota Bojonegoro. Mantap. Dan ditemani dengan youtuber paling fenomenal di kota Bojonegoro. Mbak siapa namanya, Mbak? Finish Panda Merah, mari melemu bersamaku. Nah, kali ini aku mau diajak kuliner apa, Mbak? Nasi goreng. Wow, nasi biasa, goreng. Biasanya kita kolesterol-kolesterol gitu ya. Kita ganti menunya nasi goreng. Nasi goreng. Ini nasi gorengnya termurah sedunia, Mas. Wah, kok bisa? Ya, harganya cuma 5.000an aja. Wow, 5.000. Kebanyakan nasi goreng kan 10.000 ke atas, iya, ya. Betul banget. Ini 5.000. 5.000. Kok namanya oleh Mbak Titik, Mbak? Porsinya Titik. Oh, jamin mengenyangkan pokoknya. Wah, mengenyangkan. Oh, oleh ayam enggak ya? Oleh. Oleh ayam. Ayamnya kimplah-kimplah. Wow. Berarti wong iki gak dirugi lah kayak Mbak ya. Orangnya itu sedekah, Mas. Wow, wow. Keren banget ya hari gini, hari masih ada harga 5.000 nasi goreng. Ini lokasinya di mana, Mbak? Lokasinya di Jalan Gajah Mada, depannya Stasiun Bojonegoro. Oh, atau pasnya depannya ini. Dealer Honda. Dealer Honda. Lu enggak pakai lama ya. Nasi gorengnya wes awe-awe, Mbak ya. Iya, betul. Langsung kita liput. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini dengan Bapak Citra ini, Pak. Pak Subakir. Pak Subakir. Pak, Bapak nasi goreng, Pak. Enggak apa-apa. Honornya nasi goreng. 5.000. Ini benar, Pak. Harganya 5.000 memang. Yes. Pak Estu. Pak Estu. Pak Estu ya. Nah, ini dengan siapa, Pak? Ini dengan ibu siapa? Ini di Arsila. Arsila ibunya ini ya. Iya, istrinya dari Bapak Bakir. Suami istri ya, saling melengkapi. Sudah lancar, Bu ya. Ya, Rin. Ini buka tutupnya jam berapa? Bukanya setengah lima. Oh, hanya setengah lima sampai setengah sepuluh. Mantap ya. Ini sehari habis berapa kilo beras? 60 kilo. Wah, rongsang lu itu kilo ya. Waduh, mantap ini. Kalau enam kalau minggu 60. Kalau minggu. Oh, hari Minggu ya. Kalau ayamnya berapa kilo atau berapa ekor, Bu? Sehari, Bu. Sehari 22. 22 ekor. Ekor. 25. Ekor, Pak. Anu, 25 kilo. 20 sampai 25 kilo ya. Ini ayamnya ya. Mantap banget. Eh, matur nuwun ya, Pak Ibu. Selamat bantu nggih. Assalamualaikum. Kemarin lagi goreng ya? Apapun makanannya minumnya mari Mas. Endorse mari Mas. Tapi ini gini dong. Ini. Ada Mbak Finish Panda Merah ini ya. Mbak. Aku rasa apa Mas? Aku rasa Mbak Lele. Oh iya Mbak, dicoba. Iya. Ada Sisri. Oh, ini kenangannya anakku Sisri. Jacus. Murah meriah, friend ya. Mungkin ini esnya 2.000-an, Pak. Pak, berapaan esnya, Pak? Esnya berapaan? 1.500. Ya Allah. Kirimin? Esnya 1.500. Ya Allah. Mek gue, duit 6.5, Win. Oh, betul ngewu, Pak. Betul 500. Kita lihat, porsi 5.000 ya. Iya. Oh, banyak, Pak. Ini udah ada yang begitu, Pak. Oh, itu siapa aja? Lagi di sini gitu ya? Nanti anu, habis maghrib itu anu. Udah lah, cowok. Banyak orang. Banyak orang. Oh, berarti di stoki lah, cowok, Pak ya? Keren, Pak. Gak boleh berarti ancang-ancang. Iya, soalnya udah banyak pelanggannya, Mbak. Gak lima ngewu, itu. Ya Allah, Pak. Lima ngewu oleh kedua, oleh tua, oleh sayuran, ya Allah. Kertas minyak, Erwa, apa sih? Ayamnya yo simpel-simpel ya Allah. Berarti sampean iki jualan sambil bersedekah Pak Yamen iki, Pak. Hebat, Pak. Semoga jadi inspirasi buat penjual-penjual lainnya, Pak ya. Harga murah tapi tetap lancar. Siapa? Oh, mantap. Pondok Fatimah, Pondok Fatul itu sering dipanggil. Iya, Pak, soalnya juga murah 5.000 loh, Pak. Ya Allah, eh, kita ingat dong, ini 5.000 tuh, Pak. Ini goreng loh, Pak. Sego goreng, sego goreng.
goreng ya. Sega goreng, ayo. Masak sega goreng. Oh, ayo mas. Ayo, Bang Ewu. Mantis toh ya. Bang Ewu, Bang Ewu guys. Bang Ewu, Bang Ewu. Bang Ewu, Bang Ewu. Oh, tidak ada. Bisa muter-muter. Kerupuk, kerupuk. Aku dalam kerupuk aja, Mbak Pini kok goreng kerupuk aja. Ngeri dor. Sudah sewaris ini mas ya. Kerupuk, yang beli kerupuk dan aku murah, Bren. Mangewu, mangewu, jelok toh. Negone kimplah, kimplah, guys. Nih, ojo dodolan, bapak yang nganggur kalian, woy. Tenang, Pak, tenang, Pak. Saya bantu, akan ya. Bantu sampean. Sampean kok goreng, aku kerupuk, Pak. Ya. Goreng, mangewu, kerupuk, cewan. Rp500 biru, oke oke. Gorengan 5.000, kerupuk 500. Jah juse 500 ya. Pas 7.000. Monggo Mas, saya digoreng deh. Ini bakal anyaran Mas. Kok jamin nanti sewedep. Makin sewedep Mas. Ayo Mas. Ayo monggo. Mantap ini Pak ya, 5.000-an porsinya udah brutal ini ya. Ayamnya juga lo nggak pelit ya. 1.000 ya. Mantap ini. Amin. Wow. Ayo Mas. Ini aku oke, siap. Udah dilayani Mas. Terima kasih. Udah lapar, Teku. A few moments later. Wow! Gila ya. Gila banget. Aku baru pertama kali ya lihat nasi goreng seporsi 5.000. Iya, aku juga. Enggak obo begitu, Pak. Enggak obo blas ini. 5.000 dapat kerupuk satu. Iya, dan ayamnya. Ayamnya kalau tambah telur. Iya, tambah 2.000-an aja. Masih jadi totalnya 7.000. Ayo, Pak, kita makan, Pak. Sedepe, Mas. Wis kau ya, wis goyah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pas banget ini. Dan langsung daripada dengan dadar ini makin enak sumpah ya Allah. Kerupuk. Murah-murah sama pecel goreng ya. Kuliner murah dan enak. Enak-enak ya Allah. Ukuran porsinya juga banyak ya Pak ya. Ini standarnya bedanya 10.000 sampai 15.000. Kalau di Inggris ya. Jadi cuma 5.000 ya. Wah, murah banget. Kok enggak rugi Pak ya wong ya Pak ya? Kodakok. Cuma sorotan. Coba dulu Pak. Pantesan di sini ramai sekali ya. Baru buka langsung bakule membuat 25 porsi. Ini udah penggorengan yang ketiga, Pak. Iya, ketiga. Gila, wow. Padahal hanya setengah jam ya. Iya. Ini berapa? Baru berapa jam berapa ini sudah ya. Penggorengan ketiga. Setengah jam, guys. Wow, enak banget, guys. Sumpah ini. Recommended banget. Enak banget, ya, wow. Buat untuk traktiran ya mas ya. Benar banget.
kalau kantong kita pas lagi. Buat kalian yang pengen traktiran atau ulang tahun, begini aja, 5.000 lur. Enak banget ya, wah. Paling murah kayak Indonesia ini, 5.000. Yo, dulur mana? Liga, liga, liga. Ya, 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 ya. Rupanya apa ya? Wah, lain naik mbak. Ini sangat enak ya, pokoknya keluar nih gimana? Taruh-taruh nih, Ale. Sangat enak ya, beneran. 5.000 seenak ini, guys. Bayang, no? Bayang, no? Gila, toh. Ini wajib masuk rekor muri ya. Beneran. Termurah ini. Murah juga ya. Berapa, Pak? 2.000-an. Wow. Murah meriah, friend. Yang marimas-marimas kayak gitu itu cuma 1.500. Wow, murah banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Benar-benar ya. Ini namanya street food paling murah banget, gila. Jadi buat kalian yang pengen cari kuliner di Bojonegoro, apalagi waktu malam, wajib coba nasi goreng Pak Bakir. Iya, yes, betul banget, Pak Bakir. Dijamin ketagihan, harga 5.000 sudah bikin kenyang pol. Ini yang arti loh, sampai kan lihat, wow, parah banget. Oke ya, jangan dulu kita berburu-buru bisa membangun warna merah. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika ada referensi di kota kalian yang murah meriah. Kalian bisa komentar di sini, di Facebook, Instagram, dan juga share video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Salam mantap, nyam-nyam, pol. Dadah. Halo, Assalamualaikum. Wow. Ini dengan Mbak siapa namanya nih? Milati. Satunya? Isma. Mbak Isma. Asli sini, Mbaknya? Iya. Oh, asli Bojonegoro, teman-teman. Gimana, Mbak? Rasanya nasi gorengnya, Mbak? Enak. Enak ya? Mbak ya? Untuk soal harga gimana, Mbak? Murah banget. Murah banget ya? Wow, keren, Mbak Bojonegoro matok. Ini udah sering makan sini sama Mbak? Iya. Sering ya? Iya. Karena murah juga ya. Tempatnya juga enak, angkringan sini ya. Oh, ini. Udah mau habis Mbaknya ini. Ini pulang sekolah apa pulang kerja ini? Iya, pulang sekolah. Pulang sekolah ya, pakai abu-abu ini teman-teman. Masih sekolah mbaknya ini. Oke, monggo mbak ya, ngapunten ganggu. Assalamualaikum. Salam.